Kodim 0504 Jakarta Selatan bersama Balai Sarwono dan Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta melaksanakan vaksin gratis jenis Sinovac dan AstraZeneca bagi warga yang berumur 12 tahun ke atas mulai hari ini hingga 4 September mendatang. Kodim 0504 Jakarta Selatan bersama Balai Sarwono dan IMI DKI menargetkan 700 warga yang mendapatkan vaksin Sinovac dan AstraZeneca bagi peserta vaksin dosis pertama dan kedua. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Sarwono ini disambut baik warga Jakarta dan sekitarnya. Lurah Cilandak Timur Bayu Pasca mengatakan, vaksinasi gratis ini merupakan upaya bersama dalam mendukung kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah masyarakat sekaligus menanggulangi pandemi COVID-19. Jadi kalau di sini berarti ada dua vaksinator, karena ada vaksin AZ dan vaksin Sinovac. Jadi kita ada dua vaksinator dan tim screeningnya juga dibagi dua tim. Jadi ini karena antusias warga yang cukup baik, ini juga kita perlu pengaturan juga, Pak. Sementara itu, Dandim 0504 Jakarta Selatan, Kolonel Infantri Jamaluddin mengatakan, tujuan diadakannya vaksin gratis ini guna mendukung pemerintah mencapai target 1 juta vaksinasi per hari, serta mengajak seluruh warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti vaksin. Adapun vaksin dengan tenaga kesehatan, kami membantu untuk pelaksanaan kegiatan, kemudian vaksin yang disiapkan untuk target hari ini direncanakan sebanyak 700 paket. Kegiatan vaksinasi gratis yang dilaksanakan pada 2 hingga 4 September 2021 ini dimulai sejak pukul 8 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.